Halo Plus People, ketemu lagi dengan Jess dari vlog makan, makan hari ini. Hari ini menunya spesial karena nasi putih. Oke, sebelum kita mulai mengeksekusi nasi putihnya, kita berdoa dulu, oke? Amin. Hari ini happy, gak ada nasi merah. Kenapa? Karena lagi langka dan lagi mahal. Semua serba naik ya, tapi harus tetap bersyukur masih bisa makan nasi. Udah cuci tangan, pakai tangan itu memang lebih abdol. Ininya dulu ya, kita cobain ya. Sayur tumisannya, tumisan kacang panjang sama wortel. Nasi putihnya. Benar-benar berasa seperti nasi. Ya iyalah, ini tongkol balado. Soalnya yang jadi pindang jadi nggak fresh. Ya, best people, best mom and dad, kalau bosan menu ayamnya digoreng doang, dibalado aja kali-kali. Tumis-tumisan dengan balado, perpaduan yang paling cocok. Dan balado menu paling awet. Kalau lagi mager, bisa stokin per minggu, satu minggu. Kalau disimpan dengan baik dan benar. Balado-nya nggak terlalu pedas, soalnya cengeknya lagi mahal. Apa cengek? Cabai merah. Mungkin karena gagal panen kali. Dan di rumah juga nggak berhasil. Udah empuk masih ya. Balado kesukaan namanya serba pedes. Tumisannya juga pedes karena dikasih irisan cengek. Cengek apa yang bisa dikasihnya, cabai yang kecil-kecil yang hijau atau yang merah juga ada sih. Paling enak tuh gini. Pindangnya pakai rebusan juga enak. Gak usah ditumis, lebih sehat. Jangan puter. Aduk. Mengumpulkan. Hmm.
Thank you for watching, best people. Maaf banget. Makasih buat dukungannya. Jangan lupa nonton vlog setiap hari. Jadi setiap hari upload. Kalau nggak ketinggalan, biar notifikasinya diaktifkan. Bye-bye. God bless.